Oke, Superbird Dealers, langsung saja kita uji tes power pada senapan angin PJP pistol mininya. Ini sudah ada kronometer, nanti bisa langsung dilihat hasil FPS-nya. Halo Superbird Dealers, ada kabar gembira untuk para pecinta senapan angin karena spesial di bulan ini Guest Outsport Indonesia lagi mengadakan promo free ongkir nih untuk pembelian senapan angin. Nah, seperti apa sih promo free ongkir GSA itu? Dimana untuk promo kali ini kalian hanya tinggal membayar sisa ongkir saja ya, karena kalian akan mendapatkan subsidi atau potongan biaya ongkir sebesar 100.000 sampai 200.000 loh. Nah, untuk senapan-senapan angin yang diadakan promo kali ini, kalian bisa langsung kepoin melalui channel YouTube-nya Guest Outsport Indonesia atau bisa langsung melalui nomor yang ada di layar kalian. Dan pastikan kepoin juga untuk promo-promo yang lainnya, karena di sini kita ada banyak sekali promo menarik lainnya. Sobat Dealer, salam satu laras, salam satu olahraga ya. Berjumpa lagi di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia. Tetap jagonya senapan. Oke, bagaimana kabarnya para Sobat Dealer? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat apapun kesibukan. Karena alhamdulillahnya di sini seluruh tim GSA Sport Indonesia juga masih semangat ya untuk hadir kembali menyapa kalian semua dan juga tidak lupa berbagi informasi paling up to date mengenai senapan angin. Dan sebelum kita lanjut di video kali ini Sobat Bedilers ya, saya ingatkan lagi untuk kalian yang mungkin belum subscribe channel YouTube-nya Guest Outsport Indonesia untuk subscribe dulu dan pastikan juga untuk menyalakan notifikasinya supaya nanti kalau ada video terbaru dari Guest Outsport Indonesia kalian tidak akan ketinggalan informasinya. Oke, Sobat Dealers, kembali lagi di sini kita merekomendasikan berbagai jenis senapan angin ya yang ada di GSA Sport Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah menyapa kalian dan juga berbagi informasi mengenai satu unit pistol mini Black Army-nya GSA Sport Indonesia. Kali ini kita akan kembali lagi untuk memberikan informasi masih sama dengan senapannya, yaitu PJP Pistol Mini Black Army. Nah, untuk senapannya mungkin yang kalian belum mampir di video kita sebelumnya ya, ini dia untuk unit senapan angin PJP Pistol Mini Black Army ya. Terlihat mungil sekali, memang model pistol seperti ini cocok sekali untuk kalian yang mungkin punya cita-cita menjadi Pak Polisi tapi belum kesampaian ya, bisa punya senapan angin PJP Pistol Mini Black Army ini. Nah, di video kali ini kita power dari senapan angin PJP Pistol Mini Black Army-nya Sobat Dealers. Dan untuk kalian yang mungkin penasaran seperti apa spesifikasi dan juga harganya, bisa langsung mampir di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia, karena sudah disediakan ya video yang mengulas lengkap detail mengenai spek dan juga harga terbaru dari senapan angin ini. Nah, kali ini kita akan fokus untuk uji tes powernya saja, jadi pastikan ikutin terus video kita sampai akhir. Oke, Superbird Dealers, langsung saja kita uji tes power pada senapan angin PJP pistol mininya. Ini sudah ada kronometer, nanti bisa langsung dilihat hasil FPS-nya. Senapan angin ini banyak punya satu grendel, tapi kalian bisa atur powernya sendiri melalui grendelnya, Superbird Dealers. Melalui setelan powernya ya, mohon maaf. Oke, kita masukkan mimisnya dulu. Nah, untuk pengisian mimisnya sebenarnya bisa pakai single shot atau magazine ya, tapi di sini saya menggunakan atau mengisi mimis secara manual saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah menggunakan setelan power medium. Oke, 702,4 ya. Sudah bisa segitu. Kita lanjut di tembakan yang kedua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, 655,6. Kita lanjut di tembakan yang ketiga. Rp593,3. Kita lanjut di tembakan yang terakhir, Sobat Dealers. Oke. Oke, 517,6 ya. Itu tadi
untuk hasil power pada senapan angin PCP pistol mini Black Army-an. Jadi untuk powernya sudah bisa menghasilkan di 500 sampai 700 fps ya. Kalau kalian ingin lebih besar lagi untuk powernya, kalian bisa atur powernya di setelan power seperti ini. Nah, untuk hasil powernya sudah real ya, kita lakukan uji tes power kali ini. Tadi kalian sudah simak nih. Nah, untuk sobat Kediri yang tertarik memiliki senapan angin ini, bisa langsung menghubungi CS kami melalui nomor yang ada di layar atau melalui link WhatsApp kami yang ada di deskripsi ataupun di kolom komentar. Nantinya kita melayani untuk sistem COD dan juga transfer lunas ke seluruh wilayah Indonesia. Oke, sobat Bedilers, nah itu dulu untuk informasi kali ini ya mengenai power dari senapan angin PCP pistol mini Black Army-nya. Nantikan informasi-informasi terbaru dari berbagai jenis sampai PCP hanya di GSA Sport Indonesia. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu, Laras.